Diki udah lagi present. Tadi dia udah nyoba ya. Dan sekarang nih dia kegayaan ngangkat-ngangkat sepeda. Gimana Dik? Enteng gak? Enteng sepedanya, terus goyesnya enak banget. Goyesnya. Hello Earth, welcome back with me and this bike project. And we are the Earth. Sesuai request, karena kalian terlalu banyak yang antusias soal sepeda, yang tadinya kita bermain mobil, motor, sampai sekarang kita jabanin. Ini langsung aja nih, di depan gua ada master-master sepeda, made in Cirebon tentunya ya. Jadi ceritanya Cirebon gak mau kalah dengan luar kota ya om ya. Ini di samping saya langsung aja ada bapak yang bernama Bapak Niko. Dan Bapak? Bapak Junet dan Bapak Miko itu ini yang punya Corolla biru kece. Kok ikutan ngomong sih dia kan lagi gua. Aduh, lu emang kurang ajar lu ya. Nih, jadi sebelumnya ini adalah salah satu contoh yang lebih lucu lagi, guys. Ini bapak satu ini yang punya Corolla nih ceritanya nih. Corollanya kita lagi purek-purek di bengkel, kita hancur-hancurin sampai akhirnya kalau kalian mau tahu saya bisa ikutan mainan sepeda itu karena siapa? Karena bapak satu ini ya. Jadi yang ngeracunin saya tuh bapak satu ini. Dan tentunya untung ada Om Junet juga yang siap sedia membantu. Karena balik lagi kita manusia kalong ya Om ya. Iya. Kita kalong alias kita malam kalau ngerjain hal-hal begini. Karena namanya barang hobi harus dikerjakannya juga dengan tenang. Ya Om ya. Itu alasannya sebenarnya. Oke. Jadi gini ini langsung aja. Ini sepeda pertama gua ya. Yang number one build bike-nya. Ini basicnya body frame itu sudah direstorasi guys. Ini kita lagi coba bebersihin dulu dari masalah dratnya yang masuk ke stang stir. Yang tadinya itu mungkin ini barang udah tertimbun lama sampai akhirnya banyak banget karat dan kotoran. Ditambah lagi ini lagi kita setel-setel juga untuk memakai jok baru. Ya semua alunannya saya pemilihannya menggunakan warna hitam. Kombinasinya hitam ketemu gold ketemu chrome ketemu dia dan dia mungkin ya. Jadi langsung aja dilanjut. Ini yang mungkin kemarin pada request juga coba lagi ngerakitnya direkam. Untungnya guys ya, dua manusia teman saya ini sangat bersedia kita recokin nih kediamannya. Dan tentunya nih kalau kita lihat di kamera gue yang di sini, tuh koleksi sepedanya tuh pasti kelihatan tuh. Tuh di dalam tuh. Tuh. Di kan koleksinya. Dan tentunya di belakang si Diki itu ada satu motor cantik yang gue juga punya tapi gak ada apa-apa ya ternyata. Ini keren sekali. Dilannya bener-bener Dilan Milea. Kalau punya gue Dilan da kehancuran mungkin. Lebih Dahlan ya bukan Dilan ya. Jadi gitu guys. Ini gue bikin video ini khusus untuk memenuhi request dari kalian. Dan tentunya gue happy-nya mereka pun juga jadi anggap ini nih kayak satu hal yang asik gitu. Jadi kita di sini bareng-bareng bener-bener ngerakit sepedanya. Mudah-mudahan bisa kelar hari ini. Kita jabanin demi kalian sampai ini sepeda tuh bisa terlihat bentuknya gitu guys. Jadi buat pelajaran juga buat kalian. Dan mungkin gue sedikit-sedikit interview dengan bro satu ini. Ya kita panggilnya Om Junet. Yang paling susah sepeda apa Om? Untuk masalah perakitan itu biasanya kan di settingan gigi sama itu pemasangan rod belakang ya. Oh gitu. Ya. Jadi gini Om, sebenarnya saya juga waktu awal kali bikin vlog tuh salah penyebutan di komplain ya namanya. Biasanya saya mainan mobil gitu kan. Sampai akhirnya sekarang lihat live nih ngerakit sepeda ternyata ya cukup susah juga sih. Jadi nggak cuman apa ya, mobil yang dibilang susah, mobil susah iya susah, cuman sepeda juga lebih jelimet ya Om ya. Kalau bahasa orang kita di sini namanya jelimet, bahasa yang jelimet tuh ribet, yang kelihatannya gampang tapi ternyata ribet banget gitu guys. Itu ya gue ngerasain sendiri dan kita lihat di sini, wah buset sih, benar-benar harus teliti tenang ya Om ya ngerakit sepeda ya.
Dan kalau misalkan kayak kesulitan lain, masalah yang ini di dalamnya nggak ada. Apanya? Itu apa ruangan ini? Ring. Waktu itu kayaknya dipakai buat sepeda satunya deh ya. Coba. Kita lihat karena. Jadi sobat, berarti ajur pak, rusak pak. Ini dari awal salah masang ini. Soalnya. Tuh guys, langsung ketemu kan penyakitnya. Ini salah masang di awal pak. Oh oh. Yang itu ya pemasangan pertama. Iya pertama. Salah. Tuh di waktu pemasangan ini. Gak tahu. saya nggak pernah masa nggak pernah bongkar bongkar doang nggak bisa masak om itu beli ininya spangnya nih itu kurang apa waktu pembelian spangnya tuh hanya tuh kemasan pertama tuh kalau ini aja gampang bisa ada wah diambilin sepeda yang satunya aja nah kan ada ini kalau kita menggerebek tempat sepeda di sini nih semuanya serba ada dan bisa guys. Jadi tentunya gue langsung kasih tahu buat kalian nanti gue publish IG-nya si bro 2A nih. Jadi kalian kalau pengen kontak-kontak soal sepeda, pengen nge-build sepeda juga kalian boleh titip ke mereka karena di sini bener-bener gue pun open gitu ya dalam artian kalau emang di sini Om Iko dan Om Junet bisa ngerjain sepeda buat kalian-kalian juga kenapa enggak gitu kan jadi kita sama-sama nyalurin hobi bareng-bareng gitu guys jadi ini masih terlihat yang di mata saya yang kepasang itu adalah jok ditambah stang baru nih katanya sih tadi agak seret ya Om Junet ya agak seret ya mudah-mudahan bisa kepasang dan nanti kita langsung coba-coba terus karena mungkin buat kalian juga yang nonton vlog ini agak sedikit bacot mungkin karena kenapa? Karena bukan masalah bacotnya gua pun nurutin request dari kalian just kita nonton bareng-bareng aja sampai sepeda gua yang pertama nih jadi nih guys ya doain aja semua mudah-mudahan beres semua oke kita menemukan permasalahan pertama yaitu bos-bosannya nah, jadi kita mau ganti yang hollow tapi ini karena sepeda prosesnya salah, jadi agak merepotkan. Yuk, semangat. Okay. Gimana ini, Pak? Okay. Berarti terbukti ini catnya keras dan matang. Wow. Biasa pengen ganti frame holo dari jam 4 sore sampai jam 9 sore malam baru sampai di tukang las aja udah hampir nyerah mana iya gara-gara ngeganti barang begitu yang kecil itu dari Majalah yang kamas ini nyapi sepeda itu malah grinda dah dipanasin nggak bisa di grinda nggak bisa malah bautannya kan ketanam di dalam semua iya. Ini harus benar-benar harus lepas. Ini kalau udah karatnya nyatu sama kerangka nggak bisa nih mas. Ya harus digedor pak. Iya digedor. Lecet kah? Lecet. Mending digedor ininya.
lepas, tapi kalau disedor nggak lepas itu sebabnya. Saya juga kadang-kadang, aduh, sampai nggak bisa ya, di tukang las aja patah lagi, las-lasannya. Oh, buat montel? Iya, dibikin ini, las, itu pakai besi, besinya kan tetap patah. Sama pakai ini karatnya, kalau ini kan beda tahun 70-an. Ini 90-an? 90 kan? Berarti. Kalau yang 70-an nggak ada ini polos. Nggak ada penahan itunya om ya. Century. Bentar sini lah. Buru gini. Coba. Cok. Bentar bayangan. Dan karate rontok kan. Wah. Kalau aja. Wah. Jadi gimana om, merepotkan tidak? Oh tidak, sama sekali. Ini hebat dia. Ya, jadi nanti kalian boleh nih ngerepotin dia nih. Nih dia malah seneng nih ketemu yang begini. Rupanya masih tidak, masih penasaran, tidak mau menyerah. Walah, akan ada adegan-adegan sedikit brutal. Hammer. Ya. Ini sih gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Perjuangan belum dik. Betapa dia sayang sama chatnya. Ini nih emang nih yang kiri sini nih, ini nih setan nih. Nih dia nih setan nih, setan nih. Yo. Dibalik dah, di sini dah, sebelah kiri dah. Makanya waktu gue ya posisi ini kalau gue curi terus dibungkus. Luar dalam ya. Ini kan udah dari karat terus sama chat. Ini mat dimasukin. Wangil nih pak. Gak bisa. Beda itu kalau ini kan asnya as telor. Pakai as bearing yang bearing ini nggak bisa. Iya ini lebih kecil. Pakai itu apa lagi? Kalau ini kan pakainya aftel, pakainya kalau yang ada ruangan. Iya enggak. Maksudnya ini loh, chatnya loh.
kan ngedrag ini pipin ya kan lagi pas dan gue ngedrag itu kan kecek. Iya kecek tau gak bersabar. Tapi kalau itu pakainya paling pas biasa tuh pas biasa yang pakai telan tapi jadi kerennya bukan dari yang itu yang jadi pas dia gak bisa lah. Ini bisa sih pak sebenernya ini yang terpisah 3 slip top kan ini kan 3 slip top untuk slip top cetek polos. Ini semi aluminium itu besi hancur. Hancur waktu ini. Iya waktu sebelum itu tuh harus dibongkar tertutup ya yeah. Pakai kertas. Saya punya Mas Niko kan ada kertasnya jadi nggak kena paling kena juga di luar. Iya. Yeah. Ini kena semua tuh mas. Iya. Yeah. Paling dikorek-korek pasti tahu nih korek-korek. Enggak. Dikorek-korek nanti naik CC lagi. Kalau nggak pakai pedal kan? Ya udah apain digoes? Ada tuh yang nggak pakai sepeda yang sepeda anak tuh, yang pakai kaki. Iya itu aja tuh ya. Oke, berhasil. Alhamdulillah. Ternyata yang enggak sia-sia tuh lihat tangan gede nih begini nih. Wah, enggak sia-sia tiup, nih. Oh, lu yang tiup nih, Dik. Oh iya 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 iya. Barang lain. Tadi berarti itu ya, dikedor dulu. Iyalah, mainnya dobrak. Alhamdulillah. Sudah mau akhir putus asa. Ya, akhirnya bisa juga. Lanjut. Jadi berarti itu pelajaran juga buat kalian yang nonton karena ini rangka sudah berpuluh-puluh tahun ya ayah. Pokoknya kalian kalau ngechat jangan kayak saya yang nggak ngerti nih. Jadi ini harus ditutupin nih wilayah sininya. Dan kalau sebelum chat kalian kalau bisa difittingin dulu semua ya bener ya ayah. Jadi bolongnya. Dan nih. Wah. Nah jadi isinya si setengah-tengahnya tuh adalah drat guys. Jadi kalian harus benar-benar. Jadi harus kalian tuh benar-benar perhatikan, jangan sampai kecet karena cet bisa gitu. Matu, iya, matu tuh udah nyatu. Tuh lihat tuh guys. Sudur sih, tadi gue bilang kan gigi, iya. Oke, akhirnya sepeda ini akan terakit. Berarti udah tenang nih mas ya. Kalau ini udah kebuka ya. Berarti guys itu wilayah yang terpenting kalian harus benar-benar perhatikan. Don't try this at home. Kalau kalian belum ngerti, jangan kayak gue kayak anak ini juga kalau ngerjain apa-apa. Jadi kita kan sembarangan kan tadi kan Dik. Gara-gara kita langsung pengen cepet-cepet restorasi, cat semua kan. Sampai akhirnya itu lu lihat deh dratnya kecat semua. Lihat tadi ya. Harus oh ini harus manjat buat? Ini harus ada ruang. Manjat, jadi dratnya kan ini udah lama kan? Jadi pas lagi lu puter tuh catnya dulu nggak aja? Oh jadi lu yang bikin kayak gini nih? Emang ya lu nih? Emang nih? Oh ternyata anak ini. Oh jadi guys ternyata settingan manusia ini yang bikin sepeda ini juga begini kurang ajar.
sudah kena ya. Nah, jadi tuh guys, Pak kasih minyak terus dicongkel. Berarti nggak boleh ada bener-bener catnya ya, ya. Berarti ini pelajaran tuh guys. Ini pelajaran yang bisa dibilang mantap, kalian harus ikutin. Karena dengan kasus begini guys, kalian juga ibaratnya kayak tadi kita sama-sama mikir kan, aduh mendingan kita las lagi aja buat bongkar atau gimana. Cuman kalau di las lagi kan ujung-ujungnya nanti bakal frame yang kenapa-kenapa ya ayah. Bener ya, gak? Iya. Jadi kalian, waduh bener-bener deh ini buat itu. Tuh, ya. Mantap. Jadi tuh ini kerjaan Diki ya, di chat semua, saking dia harus mengerjakan semua mobil itu kecat semua ya Diki, luar dalam ya. Cuma di sepanjang nih, gak, ada yang gak boleh dicat. Lu bingung kan, ini pelajaran kan? Kalau mobil kan beratnya yaudah, ntar tinggal digituin lagi kan. Nah, tinggal di redrat gitu kan. Kan ada alatnya, kalau nah. Di gaban gini, mobilnya dibikin lagi. Iya. Sultan gitu loh. Aduh. Mulainya masih motolonya sih. Iya. Jadi udah ada karat, ada cat ya? Iya, ada karat, ada cat. Lengkap. Jadi jangan lupa tangannya juga diolin ya mas. Iya, betul. Biar licin. Oh iya, licin ya. Aduh. Kalau ini mau diapain om? Kenapa dipotong om? Kepanjangan om. Oh, makanya yang ausnya dibuang nih om. Waduh, kita lihat ya tadi sih kuat banget sih omnya emang. Tenaga. Kayak gerinda, hulek ya omnya. Hulek. Berarti mungkin ini kekuatan gerinda pun kalah. Kita lihat. Nah, oke. Okay. Jadi kita lihat ya ini tanpa gerinda, otot kawat tulang besi. Ya, dimulai. Oke, udah kepotong guys. Belum. Oke, jadi ini masih banyak banget dakinya. Ya. Muter banget ya. Oh, pasangnya berat lagi ya, Om? Ini buat si pedalnya ya. Wah, beratnya udah enak nih. Kanan itu kantengnya sebelah kiri. Oh, jadi dibalik-balik ya? Tarik. Oh, ada alatnya juga yang khusus ya? Khusus. Wey! Oh, jadi kayak kunci coilover ya alatnya? Di bottom. Gile ya, setelah digedor-gedor jadinya bagus ya? Ini mah gak usah dicat lagi mas. Iya, gak usah. Gimana om tadi pakai gergaji tangan om? Keringetan ya om ya. Oke, masalah selesai. Oke, problem solved. Masuk guys, kayak baru lagi. Emang ya, mau omiko ini kuat banget sih ototnya. Iya, tulang kawat, otot besi, kebalik. Tulang besi, kawat besi. Otot kawat tulang besi. Coba guys, tolong komen. Otot kawat tulang besi. Ini apa sih? Otot kawat tulang besi. Otot kawat balung besi. Iya, balung besi. Jadi yaudah kalian yang nonton, gak usah komen. Tapi kalian kalau mau karbon,
bisa juga langsung aja DM Earth Premium. Ini ngebukti nih Om sebagai saksi tanpa di endorse nih ya. Gimana catatannya Om? Istimewa. Bener nih? Banyak yang bagus. Istimewa. Syukur-syukur nih. Iya gak ada yang lewat catnya lagi. Iya udah sampe repotin lu tau gak? Eh mending lebih daripada kurang. Iya panjang. Hmm. Jadi pas pertama masuk-masuk, pertama mau masuk. Bersihin lagi. Ini lagi masang. Untung aja Om tadi mau tak buang Om ini. Jangan ya. Oke. Oke, jadi ini guys, seninya merakit sepeda. Buat kalian yang OCD kayaknya pantas banget. Kenapa? Soalnya kalian bakal bebersih banget nih. Namanya ngerakit sepeda custom emang ya, ini bisa dibilang 11-12 lah sama mobil-mobil klasik ya. Jadi kita gak bisa ngomong ini sepeda mentang-mentang barangnya tuh kecil gitu. Tapi hah? Barang lu kecil? Barang lu kecil? Kenapa Mik? Asyap. Sorry guys, maklum jam malam ya. Jadi kita no sensor. Dan gue taggingnya juga emang sengaja. Sebenarnya ya tadi yang mau proper banget gue bikin gak proper gitu. Kenapa? Soalnya nanti kalian tenang aja ya. Ada part 2, ada part 3 kita, karena di sini juga banyak banget nih PR sepedanya Mr. Miko yang kita lagi chatin, kita restorasi. Jadi ya, jadi dia benar-benar antusias banget ya dia. Wah, hobinya sih mantap guys, mau dijabanin sama dia. Mantap, mantap, mantap. Dan enggak lupa dengan Mas Juned. Nah, dia masih bebersih. Isinya kotor semua ya mas? Iya. Aduh, karat semua daki itu guys. Jadi kalian patut gue ulangin dan terus-terusan ngomong. Mungkin yang kalian denger juga pasti bosen, bang ngomong itu mulu. Karena gue takut banget guys, jujur aja. Tadi ini udah hampir hopeless sepeda alias gak bisa dipasang hari ini. Terus gue buat apa? Ibaratkan mau nyajikan konten ini buat kalian tonton. Jadi mungkin nanti kalau sepeda udah rakit, gue request ajak teman kalian buat subscribe. Dan komen boleh di bawah ya. Jangan ejek-ejek kita, karena kita di sini juga ibaratkan masih newbie. Kita makanya belajar lewat dua suhu ini. Yang menurut gua top banget ngerakit dengan penuh kesabaran. Kok lu yang nyolot sih? Lu yang ngegas sih? Jadi lanjut lagi nih guys, lagi masang stang depan. Stang depan kita menggunakan yang Orion Original Lazy Phoenix, tapi kita cat ya warna hitam semi dof. Jadi kelihatannya sama alunan dengan joknya ini sama. Tapi gue kayaknya salah di guys beli ini warna gold. Tapi nanti kita lihat deh kalau sepedanya ini semua udah kerakit. Kalian juga gue minta tolong harus bantu komen untuk gue sendiri. Jadi ini sepeda udah bagus atau belum? Kurangnya apa? Kalian boleh komen di bawah. Oke guys, dilanjut guys. Langsung apa hidup ya Om ya, udah kerakit ya.
Mantap, mantap nih. Bro aing mantap semua nih. Ini harus center ya, Om ya? Harus center. Harus center. Enggak enak. Miring-miring. Yang terutama itu benggak di sini tuh benar-benar harus imbang kanan sama kiri. Kemarin makanya di bengkel kan dibikinin kayak apa sih? Alat dulu tuh. Soalnya takutnya namanya besi, Om. Nah. Melengkung, muai, wah repot kan. Dan terus kebanyakan orang pemain minion ya, ini nggak pada dicoak sebenarnya. Oh. Bagian triknya ya. Mm-hmm. Karena orang masih pada takut, cuman kan berjalan percaya lah. Selalu Om, mantap. Ini ada. Nah, kalau nggak dicoak ini untuk setelan itu nggak mungkin bisa sampai ke depan. Nggak bisa ya. Pasti langsung sampai ke belakang. Di ujung terus banget ya, di ujung. Resikonya itu tentunya ada dua ya. Nah, oh, iya. Tapi saya lupa ya. Loh, dua masuk. Ini yang sini? Mana? Ini emang holo ke sebelah kanan tuh. Holo. Holo. Kita lihat dewan spiritual kita. Oke, di sini yang spesial adalah gunting bisa menjadi obeng plus. Mantap. Cintai Indonesia. Tuh guys, jadi gimana menurut kalian tampilannya seperti ini? Kombinasinya biru, hitam, list detail color-nya putih dan yang tengah-tengahnya itu gold tuh. Menurut kalian gimana? Asik enggak colorway-nya? Cocok atau enggak? Dewan spiritual kita sudah menguap. Beda ya, beda jauh banget. Kalau ada orang bilang upgrade kayak di status ya, upgrade yang murah-murah gitu. Kalau hanya sekedar mencari jadi sih it's okay, cuma kalau mencari tingkat kenyamanan untuk bersepeda ya enggak ada. Harga ngaruh ya. Ada lupa. Itu di sepeda kerasa ya, Om. Nah, iya. Hah? Elegan imut. Enggak, Om. Nah. Ini sepeda nih. Hah? Nah, ini bintang. Kurang naik, Bang. Kurang naik. Jenengan juga ngombe, Pak. Tewas, kayak pakai aki. Tahu nggak kerja? Lupa. Minum, makan. Kalau rantai ngaruh nggak merek apa gitu? Ngaruh. Oh, rantai ngaruh juga? Iya ngaruh. Terus ngaruhnya ada misalkan gear speed gear 7, rantai juga di 7. Oh. 8, 8, 9, makin banyak. Oh. Ramping. Oh, makin ramping. Iya.
Piringannya udah dikentengin ya. Piringan cakram. Kenteng ya. Oh. Yo. Di sepeda itu ada joknya, kalau nggak ada joknya berdiri aja begitu. Ya, dari sini Mr. Hulk selalu memukul-mukul. Yang terkuat di sini. Yang terkuat. Kalau saya mukul bukannya bisa masuk tapi rusak doang. Mantap Sukanta. Cepat. Coba. Tuh guys, jadi ini prosesnya digosok lagi. Paling seneng dikit aja. Kurang turun dikit gak sih? Atau emang sepeda kayak gini harus ada berdiri ya? Soalnya goesnya kan harus sampai bawah nih. Tadi yang main itu lutut ya. Ya wajar, lutut di pergelangan. Tapi kalau mainnya di pupu nanti gampang tercapai. Mending emang rada tinggi. Untuk ukuran sepeda kan harus punya posisi lurus. Lurus bisa sih. Coba aja test drive. Di serang belakang mas. Nah belakang lu kaki kiri coba. Nyampe gak? Kan otomatis kan masih pakai sepatu ya. Tuh, jauh tinggi sekali. Tinggi sekali, kurang turun. Dikit lagi, dikit lagi. Aku yang dorong gak? Om dulu yang bawa om. Jadi guys, akhirnya guys. Oke, percobaan pertama kita akhirnya mantap. Mantap di sini Pak, cobain. Remnya itu kan? Remnya oke. Oke kan? Mana agak dalam. Berarti gigi satu yang naikin ini, naikin ya kan? Ini turunin. Oke. Oke. Neng. Neng neng neng. Pedal enak. Pedal enak. Cuman kuncinya satu nih, sepeda enggak boleh downhill. Apa? Nih sepeda enggak boleh downhill. Jalanan turun. Remnya delay. Alias kita kan mungkin kan perlu bantuan yang di bagian depan kan mestinya kan. Cuman nih sepeda kan emang dibikinnya enggak ada rem depan. Jadi ya kalau untuk kotaan oke. Okay. Kotaan oke, okay. Enak banget. Emang kalau posisinya kalau ini diganti gitu. Rem pasti akan sempurna. Sempurna ya? Sempurna. Berarti kalau satu di belakang hidrolik pun oke. Okay. Berarti kita ngerakit yang itu aja, lebih sempurna lagi. Ya. Jadi guys, stay tune terus. Karena kita nggak mungkin ngerakit cuma satu, apalagi nih Pak Bro 1 dan Pak Bro 1-2 senang sepeda. Jadi kita akan lanjut, stay tune. Pokoknya kalian boleh subscribe, share video ini ke teman kalian, dan gue bakal nanti ada satu vlog lagi yang akan present total tentang sepeda ini, kesulitannya apa, v
versi gue, jadi gue bakal ceritain ke kalian. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kalian juga. Jadi gimana om, nih sepeda udah sah nih ya? Sah. Mantep ya? Mantep ya? Mantep nih. Buat kalian juga kalau mau kepo-kepo, nih boleh nanti gue kasih semua kontak detailnya, jadi kalian boleh langsung chat sendiri. Nih sepeda udah selesai. So, the project Earthbike 01 done, finish. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya.